Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Mahathir bin Kamaluddin, Pengetua Kolej Kediaman, Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dekil akan menyampaikan taklimat bagi unit pengurusan kolej. Sebelum saya memulakan taklimat saya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada anda kerana telah terpilih sebagai salah seorang pelajar kami. Tahniah juga saya ucapkan kepada ibu bapa dan penjaga anda di atas kejayaan anda semua. Berikut adalah kandungan taklimat saya. Saya akan mulakan dengan menerangkan carta organisasi unit pengurusan kolej dan staff resident kolej. Seterusnya, kemudahan-kemudahan yang kami sediakan di kolej, peraturan kolej kediaman, kesalahan-kesalahan di kolej, carta organisasi jawatankuasa perwakilan kolej JPK dan sekretariat jawatankuasa perwakilan kolej SJPK, dan akhirnya aktiviti-aktiviti anjuran JPK dan SJPK 2020-2021. Disertakan maklumat saya sebagai pengetua kolej. Jawatan hakiki saya adalah seorang pencerah kanan-kanan dan saya juga tinggal di kampus, iaitu di Kolej Tualang 1, Unit Fellow 2. Di waktu berjabat, saya akan berada di Kolej Dahlia di mana di situ terletak pejabat pengetua kolej, dan tugas saya sebagai pencerah kanan, saya akan ditempatkan di aras 11 Blok Pentadbiran. Disertakan juga nombor telefon saya dan email saya untuk anda hubungi sekiranya ada sebarang masalah. Okey, seterusnya saya terangkan mengenai carta organisasi unit pengurusan kolej ataupun UPK. Untuk makluman semua pelajar, di pusat asasi kami menyediakan dua kolej kediaman, iaitu Kolej Dahlia untuk pelajar siswi dan Kolej Tualang untuk pelajar siswa. Okey. Di Kolej Dahlia, saya dibantu oleh pengurus asrama iaitu Puan Sadia. Dan di Kolej Tualang, saya dibantu oleh pengurus asrama kanan, Puan Norida. Mereka pula akan dibantu oleh penolong pengurus asrama, penyelia asrama dan juga pegawai operasi. Jadi, mereka semua akan membantu anda sekiranya anda mengalami sebarang masalah di waktu pejabat. Okay, ketika anda tinggal di kolej, iaitu daripada 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Okey, seterusnya adalah carta organisasi Staff Resident College ataupun SRK ataupun Fellow, okay, ataupun Warden yang tinggal di dalam kampus. Okey, di Kolej Dahlia, saya dibantu oleh 9 orang Staff Resident College yang terdiri daripada pensyarah dan juga staff pentadbiran. Okey, begitu juga di Kolej Tualang. Saya dibantu oleh 6 orang Staff Resident College yang terdiri daripada pensyarah dan juga staff pentadbiran. Okey, mereka ini bertanggungjawab menjaga kebajikan anda selepas pukul 5.30 petang sehinggalah ke pagi berikutnya, 8.30 pagi. Jadi mengambil alih tugas dan tanggungjawab unit pengurusan kolej yang bertugas di waktu pejabat. Okay. Mereka ini juga akan menjaga kebajikan dan keselamatan anda pada cuti hujung minggu daripada 8 pagi sehingga 8 pagi berikutnya. Begitu juga dengan cuti umum, 8 pagi sehingga 8 pagi berikutnya. Jadi sekiranya anda mengalami sebarang masalah, anda boleh menghubungi mereka dan kami akan menyediakan jadual bulanan, jadual bertugas bulanan untuk setiap SRK di setiap kolej anda. Okay, jadi anda pastikan anda mendapat maklumat mengenai jadual yang kami akan sediakan. Okey, apakah fungsi kolej kediaman? Yang pertama, daripada segi pengurusan kolej dan perkhidmatan, dan yang kedua daripada segi pembangunan pelajar dan kebajikan pelajar.
Okey, bagaimana pula dengan kapasiti Kolej Kediaman? Okey, untuk maklumat anda, bagi Kolej Tualang iaitu siswa, kami mampu menempatkan sehingga 2,007 siswa. Okey, ramai. Di Kolej Dahlia pula sehingga 3,003 pelajar siswi boleh ditempatkan. Jadi jumlah keseluruhan pelajar yang boleh ditempatkan di pusat asasi yang melibatkan 6 blok, 3 di Dahlia dan 3 di Tualang adalah seramai 5,010 orang. Dan yuran yang dikenakan adalah sebanyak RM420 setiap semester. Okey, ini pula adalah kemudahan di Kolej Kediaman. Okey. Di Kolej Kediaman kami menyediakan bilik bacaan, okay, untuk anda mengulang kaji pelajaran selain daripada di bilik anda sendiri. Sick bay, sekiranya anda perlu diasingkan, contohnya anda dijangkit chickenpox. Okey. Kami juga sediakan bilik TV untuk anda menonton televisyen. Okey, dan gazebo untuk anda rehat dan beriadah. Kami juga menyediakan vending machine di setiap blok, okay, dan surau juga disediakan di Kolej Dahlia dan Kolej Tualang, satu di Dahlia dan satu di Tualang selain daripada pusat Islam. Okay, pelajar boleh menunaikan solat Jumaat, okay, pelajar siswa boleh menunaikan solat Jumaat di pusat Islam UITM yang berada di dalam kampus. Okey, berikut adalah kemudahan yang seterusnya, iaitu kemudahan sukan. Ya. Kami menyediakan gelanggang bola jaring, meja pingpong, gelanggang tenis, gelanggang bola keranjang, gelanggang bola tampar untuk kegunaan semua pelajar. Okey, selain daripada itu, selepas pukul 5 petang setiap hari bekerja, pelajar boleh membuat peminjaman peralatan sukan seperti basikal, bola, raket badminton, okay, daripada unit sukan. Okay, maklumat ini kami akan sampaikan lagi terperinci, okay, lebih terperinci dalam taklimat bersama SRK atau coffee talk bersama SRK yang akan kami anjurkan nanti. Okay, mesin air juga kami sediakan untuk anda, ya, air. Okay. Okey, seterusnya kami juga menyediakan mesin pengering, mesin basuh, okey, mesin pengering, mesin basuh disediakan kepada anda. Dan selain daripada itu, okey, anda juga boleh meminjam barbecue grill sekiranya anda ingin membuat program barbecue. Tetapi, okey, peminjaman perlulah dibuat oleh penasihat anda. Okey, sama ada penasihat kelab ataupun mentor anda, mentor kelas masing-masing ataupun SRK sendiri. Okay, jadi anda kena pastikan untuk meminjam peralatan barbecue ini, barbecue grill ini, anda perlulah dipantau oleh staf UITM sendiri. Okay. Selain daripada itu, kami juga menyediakan ampaian pakaian kepada anda. Selain daripada balcony, okay, anda boleh menyediakan pakaian di balcony setiap bilik anda. Okay. Kami juga menyediakan ampaian untuk anda membuat penyediaan pakaian. Okey, kemudahan seterusnya adalah kemudahan cafeteria atau kami panggil atau dikenali sebagai anjung dengkir. Ya. Okey, terdapat pelbagai jualan gerai makanan dan minuman di cafeteria anjung dengkir. Okey, kami juga menyediakan minimarket untuk anda memberi barang-barang keperluan. Dan insyaAllah kami akan juga menyediakan kedai photostat dan juga kedai alatan komputer dan gadget. Dua mesin ATM juga kami sediakan. Dan waktu operasi bagi minimarket dan juga gerai makanan minuman adalah daripada 8 pagi hingga 11 malam. Okay. Dan waktu operasi pada bulan puasa adalah 3 petang hingga 4 pagi. Okay. Tertakluk pada perubahan. Ya. Jadi dari masa ke semasa kami akan membuat pemakluman kepada pelajar melalui grup Telegram Pusat Asasi atau melalui staff resident college yang akan menjaga anda nanti. Okey, okay, bagaimana pula sekiranya anda ingin membuat pengiriman dan penerimaan barang pos ataupun parcel? Okey, okay, anda perlulah meletakkan nama penuh anda,
okay, kalau boleh bersama dengan nombor pelajar anda, okay, nombor rumah, okay, bilik pelajar, rumah dan bilik, dan seterusnya nombor telefon anda. Dan ini adalah alamat yang anda perlu gunakan. Jadi, pusat ini akan mengumpul segala parcel anda, okay, dan anda boleh mengambil daripada sini. Walau bagaimanapun, okay, ini bukanlah perkhidmatan yang disediakan oleh UiTM, ia telah diswastakan. Anda perlu membayar parcel, okay, yang diterima mengikut berat parcel tersebut. Bukan saja anda, saya dan semua staff resident college yang tinggal di college perlu membuat pembayaran. Okey, seterusnya adalah waktu melawat, ya, waktu melawat di pusat asasi. Okay, daripada Isnin hingga Jumaat, waktu melawat hanyalah daripada pukul 5 petang hingga 8 malam. Walau bagaimanapun, pada cuti hujung minggu, Sabtu, Ahad dan juga cuti umum, waktu yang dibenarkan adalah daripada 8 pagi sehingga 8 malam. Walau bagaimanapun, pelawat tidak dibenarkan memasuki bilik pelajar. Pelawat hanya dibenarkan untuk berada di kafeteria Amazon Terkir. Ya? Ini bagi mengelakkan gangguan kepada pelajar-pelajar lain. Sekiranya pelawat anda masuk ke bilik, mungkin mengganggu privacy mereka. Eh? Okey, ini adalah talian-talian penting dan kecemasan untuk anda ketahui. Kami juga akan menampal nombor-nombor ini di sekitar kolej dan juga kami akan kongsi maklumat ini di Telegram Asasi. Ya? Okey, seterusnya mengenai peraturan kolej Akta 174. Okey, okay, anda boleh menyemak ataupun muat turun. Ya? Okey, ataupun download, ya. Ya, anda boleh download segala maklumat mengenai peraturan kolej ini di website pusat asasi. Okey, bagi peraturan di kolej kediaman, fokus utama adalah mengenai kadar ganti rugi terhadap kesalahan-kesalahan kecil dan umum di kolej kediaman UiTM. Okey, nanti saya akan terangkan dengan lebih lengkap kenapa, ya. Okey, okey, kenaan compound terus. Okey, kami, saya sendiri dan semua SRK, Staff Resident College dan juga polis bantuan dan juga staff yang dipertanggungjawabkan boleh memberi compound terus kepada anda sekiranya anda melakukan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan ini. Pertama, kesalahan mengenai sah siap pelajar. Okay. Yang kedua, kesalahan mengenai kebersihan dalam kawasan kampus. Okay, terutamanya di bilik anda. Okay. Yang ketiga, kesalahan membuat bisik, terutama sekali di waktu malam selepas 11 malam yang boleh mengganggu ketenteraman pelajar lain. Seterusnya, kesalahan tinggal atau tidur selain daripada asrama yang diperuntukkan. Okey, setinggalnya. Okey, apakah tanggungjawab anda sebagai penghuni kolej? Pertama, menjaga keselamatan diri dan harta benda. Okey, anda kena pastikan segala harta benda anda, duit anda, laptop anda dijaga dengan betul. Terlibat dengan aktiviti yang dianjurkan oleh UiTM. Kami akan menganjurkan pelbagai aktiviti untuk memastikan anda tidak bosan berada di kolej kediaman hampir setiap minggu sebelum berlakunya COVID. Tapi insyaAllah kami akan cuba yang terbaik untuk pastikan pelbagai juga aktiviti dilakukan atau dijalankan setiap minggu. Okay. Membayar yuran penginapan kolej sebanyak RM420 setiap semester, membayar RM10 bagi setiap peralatan elektrik yang didaftarkan. Membuat clearance pada hujung semester pengajian, ya, hanya 2 semester, jadi pada semester kedua anda perlulah membuat clearance atau mengosongkan bilik anda. Anda tidak boleh mewakilkan kawan, anda perlu menyerahkan kunci rumah, kunci bilik dan teks kunci. Okey. Menandatangani rekod penerimaan dan pemulangan kunci rumah, kunci bilik dan teks kunci pada ruang pemulangan. Sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan, anda perlulah membuat ganti rugi kerana kunci yang sama akan digunakan oleh junior anda nanti. Okay. Jadi anda kena jaga sebaik mungkin. Mengambil tahu perihal keadaan sekeliling, okay, keberadaan rakan serumah dan sebilik, jaga kebajikan dan keselamatan masing-masing
notis-notis dan pengumuman yang diwawakan dari masa ke masa di grup Telegram, di WhatsApp grup SRK, di grup ClassGrab, sentiasa punya kerjasama yang baik dengan semua pihak. Seterusnya, okay, ini adalah layout ataupun susun letak perabot di college anda, di bilik anda nanti. Okay, setiap bilik akan ditempatkan 6 orang pelajar, terdiri daripada 3 bilik tidur. Okay, setiap bilik tidur 2 pelajar, 6 workstation ataupun meja pelajar, ada balcony, 2 bilik air dan ada pantry. Okey, ini adalah petunjuk perabot ya. Okey, untuk peringatan mesra kepada anda, anda kena pastikan perabot ini berada dalam keadaan bersih dan tidak rosak. Sekiranya berlaku kerosakan yang tidak disengajakan, anda perlulah membuat laporan secepat mungkin. Okey, kami juga akan sertakan senarai harga setiap perabot sebagai peringatan mesra untuk anda semua menjaga perabot dengan baik. Okey. Okey, seterusnya adalah buku panduan peraturan kolej kediaman yang lengkap. Anda boleh download ya daripada website pusat asasi. Okey, di setiap bilik, di setiap pintu bilik, kami akan kami telah menampak peraturan kolej kediaman. Okey. Anda boleh membaca bagi mendapat lebih kefahaman atau maklumat. Okey. Dan setiap pelajar hanya dibenarkan membawa maksimum 5 peralatan elektrik saja yang seperti yang tertera. Okey. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang ketika anda berada di kampus atau di kolej. Berdua-duaan dengan teman lelaki atau teman wanita di kawasan kolej pada bila-bila masa dan atas tujuan apa sekalipun. Segala urusan perlu diselesaikan di luar kawasan kolej. Okay? Bukan di waktu malam. Okay? Dan sekiranya anda membuat study group, perlulah di tempat yang terbuka. Memasak makanan di dalam bilik juga tidak dibenarkan. Memiliki, membawa, berada dalam kawalan dan menghisap rokok, dadah, pil khayal, pil ekstasi dan minuman keras juga sangat-sangat tidak dibenarkan. Bermain teruk dan judi juga tidak dibenarkan. Memiliki senjata berbahaya seperti parang dan pedang. Okey, pisau dibenarkan tetapi hanya untuk kegunaan. Seperti memotong buah. Membuat bising seperti membunyikan radio dengan kuat, menjerit, memekik, berbuat dengan kuat atau apa-apa cara sekalipun yang boleh menyebabkan gangguan kepada ketenteraman penghuni kolej. Penyaga di kawasan kolej juga tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran haluan pelajar, unit usahawanan. Kita ada unit usahawanan, jadi unit sana akan membuat hari-hari tertentu di mana anda boleh menyaga, okay, dengan kebenaran. Okey, seterusnya adalah pakaian dan sasiah rupa diri. Pelajar adalah berpakaian sopan yang telah ditetapkan dalam garis panduan pakaian dan rupa diri siswa dan siswi ya. Jadi anda kena merasa apakah pakaian dibenarkan dan apakah pakaian tidak dibenarkan. Semasa mengikuti aktiviti kolej atau bersukan, pelajar wanita hendaklah berseluar panjang serta labuh menutupi punggung. Okey, jadi kena jaga penampilan sebagai seorang siswi. Pelajar lelaki juga seboleh-bolehnya ketika bersukan pakailah seluar yang menutup aurat. Pelajar-pelajar hendaklah berpakaian sopan sebaik saja keluar dari rumah masing-masing atau dari bilik masing-masing, dan semua kawasan di kolej adalah kawasan awam kecuali di dalam rumah kediaman pelajar sendiri. Sekiranya anda turun untuk membeli air, okay, di bawah blok, anda perlulah berpakaian sopan. Okay. Pelajar dinasihatkan tidak meniru cara penampilan diri budaya asing seperti berambut perak, memakai subang. So, tidak dibenarkan. Okey, pelajar dinasihatkan tidak meniru cara penampilan seperti yang saya nyatakan tadi dan yang boleh merosakkan imej dan akhlak bangsa sendiri.
Okey, kebersihan dan kekemasan bilik serta kawasan persekitaran. Bilik mestilah dalam keadaan bersih dan kemas sepanjang masa. Okey, pada tahun 2019 kami mengadakan pertandingan bilik keceria di mana pelajar diberikan hadiah. Okey, bilik yang tercantik dan terceria diberikan hadiah. Okey. Dan tilam mestilah bercadar dan bantal mestilah bersarung. Okey, pelajar juga tidak dibenarkan menconteng, menampal dan memaku di dinding. Pakaian pelajar juga hendak sentiasa kemas dan tersusun walaupun berada di dalam kabinet. Okey. Kasut hendaklah sentiasa disusun rapi dan tidak berbau ya, sebab dari masa ke semasa pihak staf resident college dan saya sendiri akan naik untuk memeriksa keadaan bilik anda. Okey, kita ada lawatan muhibah dan kita ada inspection dan kita ada spot check. Okey, jadi anda kena pastikan bilik anda sentiasa kemas dan tersusun dan tidak berbau ya. Okey, meja tulis hendaklah sentiasa kemas dan tersusun. Okey, anda dilarang membuang sampah sarap melalui tingkap dan kaki lima kolej. Okey. Kami sediakan tong sampah yang besar di koridor dekat bilik anda. So anda boleh buang di situ dan cleaners akan datang untuk mengumpul sampah anda. Okay, anda juga dilarang menggantung pakaian di tingkap, kerusi dan railing langsir. Okey, jadi sekiranya anda ingin mengidap pakaian, anda boleh membuatnya di ampayan di bawah blok ataupun di ampayan di balkoni. Ya. Okey, sekiranya berlaku kerosakan ya. Okey. Anda boleh kerosakan di bilik anda ya. Anda boleh segera ke pejabat pengurusan kolej ataupun melaporkannya atas talian. Okey. Pihak kami juga menyediakan hotline untuk anda hubungi sekiranya berlaku kecemasan, contohnya anda terkunci di dalam bilik. Okey. Jadi kami akan menyediakan nombor khas untuk anda hubungi untuk menyelesaikan masalah anda. Okay, pelajar juga tidak dibenarkan mengalihkan kedudukan perabot. Okay, pelajar dikendaki membayar kos mengganti membaiki alat-alat perabot yang dirosakkan secara sengaja atau vandalism ya. Jika berlaku vandalism, okay, anda perlulah membuat pembayaran. Pelajar yang hendak meninggalkan universiti, sila pastikan peralatan kolej berada dalam keadaan baik dan bersih. Okay, terutama sekali sekiranya anda balik ke rumah di hujung minggu. Okay, hari Jumaat dan hari Ahad. Pastikan segala suis elektrik dipadamkan. Ya. Okay, ini adalah anda boleh pergi pada e-aduan ya, untuk membuat aduan. Sekiranya berlaku kerosakan yang tidak disengajakan. Okey, ini pula adalah borang kebenaran keluar masuk kampus. Okay, borang ini hanya perlu diisi oleh anda, pelajar, siswa dan siswi sekiranya. Okay, sekiranya anda ingin membuat permohonan untuk keluar bermalam di hari bukan hari cuti umum ataupun hari kelas. Okay, maknanya sekiranya contohnya hari ini hari Selasa, okay, dan anda ingin kembali ke rumah dan tidur di rumah ibu bapa anda pada malam ini, jadi anda perlulah menghubungi staff resident college, okay, untuk mendapat kebenaran untuk anda keluar. Okay, walau bagaimanapun, okay, anda kena pastikan anda memang betul-betul bermalam di rumah ibu bapa anda. Okay, kami akan membuat pemeriksaannya. Okay, ini adalah bagi menjamin keselamatan anda. Okay, walau bagaimanapun, borang ini tidak akan digunapakai, tidak perlu digunapakai ketika cuti hujung minggu daripada hari Isnin, sorry, daripada hari Jumaat sehingga hari Ahad. Okey. Dan juga pada cuti umum. Okey, hanya terpakai di waktu kelas atau hari-hari yang ada kelas sahaja. Okey, disertakan juga prosedur borang kebenaran keluar ya. Okey, saya nyatakan sekali lagi, balik bermalam di rumah ibu bapa atau penjaga pada hari-hari bekerja atau hari kuliah. Okey. Lengkap dulu lah, lengkap isi, nyatakan tempat atau tujuan, diserahkan kepada polis bantuan bertugas di pondok polis bantuan sebelum keluar dan mengambilnya semula setelah masuk dalam kampus. Okay. Dan
sudah tentu, tanda tangan dan kebenaran pihak berkuasa diwajibkan jika keluar bermalam dan hanya boleh diluluskan oleh Staff Resident College atau SRK yang bertugas di kolej masing-masing pada hari tersebut. Okay, maknanya anda kena pastikan anda semak jadual siapa yang bertugas contohnya pada hari ini. Anda ingin keluar bermalam pada hari ini, anda kena pastikan anda semak siapa mana yang perlu anda hubungi. Ya? Okay. Jika anda gagal mematuhi peraturan ini, anda akan dikenakan tindakan. Okey, ini adalah ringkasan situasi tindakan pelajar dan implikasi keluar masuk kampus. Okey, jadual ini kami akan kongsi bersama anda. Okey, untuk anda semak, untuk anda fahami di grup Telegram dan juga di grup anda bersama staff resident college masing-masing nanti. Okey, seterusnya adalah proses permohonan pendaftaran peralatan elektrik. Okey, SPS menyatakan setiap pelajar hanya dibenarkan membawa 5 peralatan elektrik. Okey, dan setiap peralatan elektrik perlulah didaftarkan di dalam sistem yang kami sediakan. Okey, anda boleh pergi ke website yang kami sediakan. Okey, student portal, UITM portal. Okey. Okey, anda boleh membuat permohonan ya. Contohnya komputer peribadi. Okey, sudah tentu satu untuk setiap seorang dan jenama apa. Ini bagi memastikan sekiranya berlaku kehilangan, okey, kami ada bukti bahawa anda memang membawa peralatan-peralatan ini. Okey. Ini contoh permohonan pada sebelum ini. Okey. Ini adalah slip pendaftaran dan anda perlu membuat pembayaran di bendahari pusat asasi. Okey, kesalahan kolej. Ya, seperti yang saya nyatakan, salah satu tanggungjawab anda atau amanah anda adalah menjaga keadaan perabot atau keadaan bilik di kolej. Ya? Ini kerana bilik yang sama juga akan digunapakai oleh juniors anda, adik anda, sepupu anda dan secara mara anda yang lain. Ya? Okay, jadi anda sendiri pun anda tidak, sudah tentu tidak mahu menerima bilik dalam keadaan kotor, dalam keadaan rosak, okay, dan penuh dengan vandalism, right? Okay. So, hashtag say no to vandalism. Ya? Okay, denda dan tindakan tata tertib akan dikenakan kepada anda. Ya? Jadi pastikan anda dan teman sebilik anda, kawan serumah anda, sama-sama memastikan bilik berada dalam keadaan bersih dan tidak rosak seperti yang tertera dalam gambar ini. Ya? Okay, ini adalah antara kesalahan-kesalahan lainnya. Menampal di dinding, okay, menggunakan permanent marker, okay, menggunakan monkey bar di bingkai pintu, okay, membela binatang piaraan seperti ikan, burung. Okey. Okey. Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej, ya. Okey. Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej atau JPK, okey, adalah bertujuan bagi membantu saya sendiri, staff resident kolej, unit pengurusan kolej dan kampus UITM Dengkil bagi melakukan atau menjalankan aktiviti-aktiviti, okay, kepada pelajar-pelajar asasi, ya. Okey, memandangkan kita ada dua kolej, Kolej Dahlia dan Kolej Kualang, okey, lantikan adalah seramai 17 orang, okey, bagi Kolej Dahlia dan 17 orang bagi Kolej Kualang. Okey, tugas JPK sangat memerlukan komitmen yang tinggi. Okay? Memerlukan komitmen yang tinggi dan anda semua perlulah pandai menguruskan masa antara belajar dan juga terlibat secara aktif dalam
menjadi perantara antara staff dan juga pelajar-pelajar lain. Okey, ini JPK Dahlia dan Kualang bagi semester lepas ya. Okey, selain daripada JPK, Sekretariat Jawatankuasa Perwakilan Kolej ataupun SJPK juga dilantik bagi membantu JPK-JPK melakukan aktiviti-aktiviti atau merancang aktiviti-aktiviti kolej. Okey, jadi mereka akan bekerjasama bagi memastikan anda semua berada dalam keadaan selesa, okey, dan juga seronok untuk belajar dan juga terlibat dalam pelbagai aktiviti yang menarik. Okey, yang pertama sudah tentu seperti yang saya nyatakan, JPK bertugas untuk merancang aktiviti di peringkat kolej, okey, dan juga aktiviti pusat ya. Bekerjasama dengan unit pusat kolej untuk menyalurkan maklumat dan informasi terkini kepada semua pelajar kolej. Okey, seperti saya katakan, anda adalah perantara. Okey, you are the voices of your assassinates ya. Yeah? Okey, yang ketiga, bekerjasama dengan staff resident kolej dan SRK atau SRK dan saya sendiri untuk mewujudkan sekitaran kolej yang bersih, ceria dan selamat. Okey, anda juga akan membantu memantau anjur dengkir makanan di kafeteria, sekiranya makanan kotor ataupun ada apa-apa masalah di anjur dengkir, kafeteria anjur dengkir ataupun di minimarket. Okay. Kelima, perantara pelajar dan pihak pengurusan kampus. Ini sangat penting, okay, sebab kami sendiri tidak dapat mengetahui apakah masalah-masalah yang bakal pelajar hadapi. Jadi anda perlulah menjadi mata dan telinga kepada pelajar-pelajar lain bagi membantu menyelesaikan masalah mereka. Okey. Okey, JPS speech menyatakan 17 JPK Dahlia atau asasiswi dan 17 JPK Kualang asasiswa. Dan bagi sekretariat Dahlia dan Kualang bergantung pada keperluan setiap semester. Dan Google Form bagi permohonan JPK dan SJPK akan diedarkan di Telegram rasmi Pusat Asasi. Okay, jadi anda kena pastikan anda memeriksa atas selalu alert ya dengan pemakluman yang kami kongsikan di Telegram ini, kerana borang permohonan JPK dan SJPK juga akan di edarkan dalam Telegram tersebut. Okey, apakah aktiviti-aktiviti JPK dan SJPK bagi batch lepas ya? Yang pertama, JPK dan SJPK family bonding time. Okey, kami lakukan aktiviti ini. Okey, saya dan bersama SRK dan juga JPK dan SJPK di Dataran Putrajaya. Okey, pada 1 Julai 2020. Masa ini kosong, tak ada kes COVID di Malaysia. Jadi kami sempat mengadakan aktiviti ini. Yeah? Okey, ini juga aktiviti pada yang dilakukan atau dirancang oleh JPK semasa lepas ataupun batch lepas. Barakah Box, okay, membantu pelajar-pelajar B40 menyediakan makanan kepada pelajar-pelajar ini. Okey. Okey, acara yang terbesar dan pertama kalinya diadakan di Universiti Awam, okey, dan juga di UITM, yang pertama di Malaysia adalah eFESCO ataupun Festival College. Okey, sebelum ini Festival College dijalankan secara face to face. Okey, jadi pelbagai aktiviti dijalankan secara face to face. Walau bagaimanapun disebabkan pandemik. Okey. Semua aktiviti dijalankan secara virtual. Okey. Maka core curriculum diberikan kepada pelajar bagi mereka menyertai pertandingan. Okey. Semester lepas 11 pertandingan secara virtual dijalankan. Okey. Ini adalah poster-poster pertandingan tersebut. Kita ada visual charade, kita ada DIY recital video competition, poem project,
photo contest, sharing session, consent for our personal data. Okay, antara minat dan prospek kerjaya, mana lebih utama? Okay, funny riddle quiz. Okay, kita ada quizet, kita ada speakers corner, kita ada talk. Okay, dan kita ada e-sports, showdown, Valorant. Yeah. So, berbagai aktiviti menarik akan dirancang bagi anda pula pada semester pertama dan semester kedua. Okay. PESCO dirasmikan oleh Profesor Mahathir Dr. Badru Issa, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawang Selangor. Okay. Dan disertai oleh 4,000 lebih pelajar pelbagai daripada pelbagai khusus di pusat asasi, ya. Okay. Jadi kesemua pelajar menyertai program ini walaupun secara online saja. Okey, bagi semester ini, bagi anda, bagi batch anda, ada semester pertama, JTK yang dilantik, okay, dengan SRT sebagai penasihat dan juga unit pusat college akan mengadakan talent time pusat asasi UiTM 2021. Okay. Ini bagi membuat pemilihan awal peserta karyaku 2021 dan juga 2022. Jadi kami tak dapat tarikh ataupun tahun sama ada karyaku akan dijalankan pada tahun ini atau tahun depan. Karyaku adalah pertandingan kesenian dan kebudayaan yang melibatkan bukan saja pelajar pusat asasi tetapi juga pelajar UiTM Shah Alam, pelajar UiTM Puncak Alam, Puncak Perdana, Sungai Buloh, Selayang. Okay. Jadi anda akan bertanding dengan pelajar-pelajar senior, pelajar-pelajar degree. Okay. Dan pada tahun 2018, pusat asasi sangat cemerlang. Kita berjaya memenangi pelbagai pertandingan. Okay. Walaupun anda semua muda lagi, baru lepasan SPM. Okay. Anda berjaya, pelajar asasi berjaya membuktikan yang mereka berbakat besar. Okay. Antara kategori yang pertandingan yang dijalankan sebelum ini adalah nyanyian solo dan duet, tarian tradisional dan moden, band, pantun, diplomasi sajak dan pelbagai lagi. Ya. Jadi kami akan mengedarkan borang untuk anda memohon menjadi peserta, okay, untuk jadi peserta, dan kami akan berikan tarikh-tarikh di mana anda perlu mengadakan uji bakat, okay, menghadiri uji bakat dan juga rehearsal. Ya. Okey, bagi semester kedua, kami akan mengadakan Festival Islam Pusat Asasi UiTM 2022. Okey, pertandingan da'i, nasyid, khat, hafazan, azan dan lain-lain lagi. Ya. Jadi, Festival Islam Pusat Asasi ini memang kami adakan setiap tahun. Ya. Setiap tahun. Okey, setiap tahun. Jadi, mereka yang terlibat akan diberi markah bagi kedua-dua, ya, bagi talent time pusat asasi UiTM dan juga Festival Islam Pusat Asasi, diberi markah co-curriculum yang akan membantu anda bagi mendapat merit bagi permohonan anda ke peringkat sarjana muda melalui review nanti, ya. Okey, seterusnya aktiviti JPK adalah Inter-University Foundation Club Leaders Discussion 2021, ya. Program ini JPK Pusat Asasi mengadakan aktiviti perbincangan, perbandingan, okay, mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Pusat Asasi UiTM dan juga UTP, Universiti Teknologi Petronas. Jadi pada semester depan, okay, JPK yang terpilih juga berpeluang untuk mengenali sahabat-sahabat, rakan-rakan yang sama-sama membuat asasi juga foundation program di UTP, okay, dan mungkin beberapa universiti lain, okay, belajar asasi daripada beberapa universiti lain. Jadi dia ada program sangat menarik, ya. Okay, ini adalah pemakluman awal. Okay, Google Form bagi permohonan pelajar berkeperluan khas untuk ODL ataupun melakukan online and business learning di campus akan dikongsi di Telegram rasmi Pusat Asasi. Okay.
dalam minggu destinasi suap. Okey. Tapi dari masa ke semasa anda kena memeriksa ya. Mungkin kami akan mengedarkan Google Form ini lagi lagi awal. Okey. Jadi ini bagi mengatur pergerakan anda yang berperluan khas, okey, untuk masuk ke kampus dan tinggal di college dan melakukan pembelajaran secara online di bilik atau rumah masing-masing. Okay. Selain daripada itu, satu lagi pemakluman awal adalah mengenai sesi suap kenal dan Q&A, okay, yang dikenali sebagai program Coffee Talk bersama staff resident college yang yang akan diadakan daripada 9 hingga 13 Ogos. Yeah. Okay, tujuan sesi suap kenal ini diadakan adalah bagi anda mengenali siapakah SRK yang akan menjaga aras anda. Okey, aras anda, ada setiap aras tu kami akan, saya akan tugaskan SRK untuk menjaga kebajikan anda. Dan anda kena mengenali SRK ini. Jadi mereka adalah bapa angkat anda dan juga emak angkat anda. Okey, segala masalah, segala isu yang anda ingin bangkitkan selain daripada melalui JPK, anda juga boleh memberitahu SRK yang menjaga kebajikan anda. Eh? Okay, jadi pastikan anda alert dengan pemakluman mengenai program Coffee Talk ini. Eh? Dia akan diwajibkan kepada semua pelajar. Eh? Okay, bagi kami di unit pengurusan college, okay, staff resident college, okay, pusat asasi, okay, especially college adalah the home of your extended family. Okay? Jadi kami akan sedaya upaya cuba untuk memastikan you feel at home. Okay? Kami tahu mungkin setengah daripada anda ini adalah kali pertama berjauhan daripada ibu bapa dan juga penjaga daripada keluarga. Eh? Jadi kami akan memastikan anda selesa dan rasa selamat berada di pusat asasi. Okay, jadi saya rasa itu sahaja taklimat saya bagi unit pengurusan college. Okay, so hope to see you soon ya. Dan sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada anda kerana telah terpilih menjadi pelajar pusat asasi UiTM Cawangan Selangor Campus Dekil. Salam UiTM di hati. Terima kasih.